Denise Cariasta ngaku kena karma usai hamil di luar nikah. Menurutnya, kondisinya yang hamil tanpa suami ini merupakan hasil dari perbuatannya yang menyakiti hati orang lain. Kalau dibilang karma, jujur gue terima. Karena yang perbuatan gue yang dulu tidak dibenarkan juga kan, kata Denise Cariasta di kanal YouTube Dr. Richard Lee, MARS, dikutip Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Karena itu menyakiti orang, banyak sekali. Mungkin banyak yang terlihat di kamera, bahkan mungkin banyak yang gak terlihat di kamera. Perbuatan gue yang nyakitin orang lain, sambungnya. Pengusaha bunga tersebut lantas mengatakan bahwa ia kini sudah menerima kondisinya yang terkena karma. Namun dirinya berharap bahwa perbuatannya di masa lalu tidak akan berpengaruh pada anaknya kelak. Tapi gak apa-apa asal kenanya ke gue. Kalau bisa jangan sampai kena ke anak gue, lanjutnya.